langsung saja tanyakan sama orangnya. Ya. Seperti apa ketika Sandy ketemu dengan Samuel Rizal. Inilah dia, Samuel Rizal. Ngeledek. Ini kalau saya begini mesti kamu ngeledekin saya. Orang kan nanya tuh apa? Tak lempar pakai bibir. Samuel. Acting. Samuel. Aslinya nanti lebih jelek dari ini. Samuel. Jangan ngambek dong. Enggak, gak pernah ngambek. Senyumnya mana senyumnya? Samuel. Pokoknya senyum lagi pas lagi. Ya ini kan lomba mingkem saya kalah. Lagi kangen ya sama Samuel. Ya. Kangen saya sama dia. Aduh. Iya iya. Oke, Samuel. Ini boleh dicium enggak bunganya, Sam? Boleh, boleh. Oh, boleh. Boleh. Ya? Orangnya boleh juga. Jangan buru-buru dong. Oh, iya. Samuel, aduh. Mohon maaf. Berapa jahitan? Mas Ule dan Mas Andri. Ya. Perlu diketahui tadi waktu saya di make up itu aja yang bagian make up bakar kemenyan dulu. Jadi ini Adit setelah 15 tahun kemudian. Iya, gitu. Kita udah lama kan, kita tinggal di Jakarta, Adit tinggal di Paris waktu itu. Sekarang aku di kandang malah. Ya lama gak ketemu kan, film kita kan tahu sendiri ya. Eiffel, I am in love kan. Ya, oke. Tadi kita udah ngasih untuk tips pasangan yang pasangan apa tips belum belum ya yang belum berpasangan kita sekarang lanjut ke tips buat orang-orang yang berpasangan ya, di malam minggu oke okay. Menurut lo gimana? Oke okay. Yang pertama tips dari saya, kalau kalian mau bepergian dengan pasangan, cek dulu apakah kalian punya kendaraan atau tidak. Ya, kalau tidak naik angkot atau online. Ya betul. Oke okay. Kalau ada kendaraan, ya kalau nggak ada kendaraan jalan kaki dong. Jalan kaki. Kalau ada kendaraan? Kalau ada kendaraan ya naik mobil. Kalau nggak ada mobil? Kalau nggak ada mobil jalan kaki. Oh. Ya, motor? Ya motor ya naik motor dong. Oh. Terus? Kalau punya apa-apa, oh, lu mendingan lari ke puncak, gua jorokin lu. Jelasin semuanya. Nah itu gua kan ngecek kendaraan. Sama cuaca. Okay. Nah kalau naik motor tiba-tiba hujan, tuh, batal. Tuh. Makanya sesuatu itu harus direncanakan. Betul. Berarti yang pertama adalah kalau kalian misalkan kalian punya motor, cek dulu motornya. Apakah motor Anda ada mesinnya atau tidak? Ini penting. Kalau nggak ada mesin, ngapain begini? Nggak ada jalan. Terus tiba-tiba Anda cek mesinnya mesin tik, buat apa? Buat apa? Nggak maju. Nah, terus cek tangki motor. Nah, buka. Apakah isinya bensin? Nah, atau sirup? Atau sirup. Kalau bensin, Anda jalan untuk berlibur dengan pasangan Anda. Kalau sirup, minum berdua di situ. Terus perencanaan. Perencanaan penting. Kadang-kadang nih kalau pasangan jalan-jalan aja, tiba-tiba jalanan bingung. Kita kemana ya? Mau nonton apa mau makan ya? Mungkin akhirnya habis di jalan waktu. Habis di jalan. Nah, dari pertama harus direncanakan dengan matang. Kalau nggak matang, berarti mengkel. Benar. Nah, ini saya pernah punya teman saya waktu itu tidak merencanakan. Dia dari Cimahi, dia ngobrol terus, kemana nih? Kita mending kesini aja. Wah, tiba-tiba dia ada di Israel. Dan itu jauh. Jauh sekali. Tidak jelas, pas begitu udah, Israel nih. Nah. Makanya itu perencanaan itu penting sekali. Nah ya? Ini buat kalian yang ingin berencana, nah, ini ada lagunya. Nah. Keluarga berencana. Bukan begitu. Oh, bukan. Pacaran berencana, sudah waktunya. Janganlah kita lagi.
Sudah. Ya. Itu tips dari pokoknya kita ya. Pokoknya ambil positifnya ya. Menurut kalian bagus. Ambil. Ya. Kalau tidak, buang. Buang. Ya. Jangan komen yang bukan-bukan. Iya, betul sekali ya. Ya. Oke, kita akan melihat kita lagi. Lihat lagi nih berikutnya. Nanti akan ada tip lagi? Nanti ada lagi. Ada. Ha-ha. Kan tadi yang jomblo sama yang pasangan. Ah, mungkin nanti yang pasingin ya. Oke, nanti ya. Kita lihat di sini aja. Kita punya cuplikan adegan filmnya Sandy dan Samuel. Jadi dia. Siapa yang minta gue? Katanya marah. Tapi lapar, Lid. Marah ya marah, enggak ya enggak. Masa marah minta diberi makan? Gue gak marah sama lo. Jadi gue ikut makan. Ya buat urusan gue. Kan kita lagi marahan. Pilih marah atau makan? Bisa-bisanya adik lo bohongin gue dari awal cuma untuk mendapetin hati gue dari kecil. Gue mau makan. Nah, gitu dong. Oke. Okay. Kita coba scene yang barusan sekarang ya. Masih inget gak? Masih inget. Boleh kita reka adegan ya yang tadi ya. Boleh. Rekonstruksi. Weh. Perasaan pencaksilat ya semua sebenarnya. Jadi basket ya? Iya, dia cepetan. Oke. Okay. Aku manggil dirimu apa? Aku lupa. Tita ceritanya. Aku mau Adit. Iya. Enak banget pegang tangan ya. Ya adegannya gak ada pegang tangan. Namanya acting. Si acting ototnya kelihatan keluar ya. Namanya acting. Yang kayak tadi ya, yang kayak si tadi ya. Iya. Okay. Bukannya ya. Biasa ya kalau pas pegang tangan ya. Jadi ceritanya tadi Tita waktu. Memang muka saya ngumpul apa? Mukanya ngumpul. Ada kebakaran. Siap ya. Oke. Okay. Sini Adit majuan, jangan nervous gitu dok. Maksudnya majunya tuh kayak gini. Majuan sih. Pegang, iya. Kayak pintu dorong. Siap ya, aba-aba. Nafasnya biasa aja. Pengen. Oke, aba-aba dari sana ya. Kamera, rolling. Action. Adit. Apa? Memang lagi marah. Marah. Boleh. Ngomong apa? Boleh. Tapi jangan pakai keluar air. Alap dulu. Siap. Kamera action. Adit, kita lapar. Kita akan marah. Ya tapi kita lapar. Lapar apa makan? Marah apa makan? Kita lagi marah tapi kita juga lapar, Adit. Ngambek apa lapar? Oh, iya, kita akan makan. Tapi kita marah tapi kita lapar. Ngambek apa lapar? Kalau lapar, lapar. Makan. Kalau marah ya, marah. Iya, Tita lapar. Adit kok pegang tangan Tita gitu-gitu sih? Aduh, tangan Tita gatel digaruk-garuk sama Adit. Yang gatel ya siapa? Kalau mau makan, makan ayo. Makanya jangan marah-marahan melulu. Capek kita. Ya. Adit. Ya. Adit. Coba karakter marahnya. Lidahnya keluarin coba. Udah kalau begitu kita enggak usah perlu marah-marahan lagi. Kita kembali lagi back. Kembali ke mana? Oh,
Coba dicek nek dari cara bicaranya tuh kok enggak Samuel banget sih? Iya, ini siapa ini sebenarnya? Ini bukan Samuel kayaknya nih. Coba cek. Ini Samuel Rizal. Coba. Bohong ini enggak mungkin. Saya ini pemain basket, saya leker loh. Cicak jobul. Leker. Picasso. Magic Johnson loh. Magic Johnson ya, tapi ini kayaknya bukan nih. Adegan aja enggak hafal tadi. Saya tahu nih. Siapa? Ini saya tahu nih. Bung, ceknya enggak bener loh. Coba lek. Siapa ini? Ini. Siapa ini? Ini.